Terima kasih kepada anda semua yang telah menonton The Dalang. So hari ini aku nak share satu cerita, yang mana cerita ini berkaitan hantu raya. Cerita ini bermula selepas pasangan muda ini berkahwin. Kejadian berlaku serta tempatnya terpaksalah tok rahsiakan. Kisahnya bermula begini. Satu pasangan muda telah berkahwin, yang mana sang suami merupakan pekerja yang selalu outstation. Hendak dijadikan cerita, sang suami hendak pergi merantau dan memberitahu kepada isterinya supaya duduk sahaja di rumah dan jangan ke mana-mana. Please, stay at home. Isterinya bertanyakan kepada suami, berapa lamakah abang hendak pergi dan tinggalkan saya di rumah ini? Maka sang suami menjawab, abang akan pergi selama 3 minggu sahaja. Setelah 2 minggu berlalu, hari keesokannya iaitu hari yang ke-15, tiba-tiba kelibat sang suami muncul dan pulang ke rumah. Apabila diketuk-ketuk pintunya, maka isteri membuka dan menyambut kepulangan suaminya dengan penuh riang. Lalu si isteri bertanya kepada suami, kenapa abang balik terlalu awal? Maka jawab suaminya, saya balik awal kerana kerja saya semua sudah pun selesai. Jadi seperti biasa, seorang isteri yang amat merindui suaminya disambutlah dengan penuh hati yang riang serta gembira. Dipendekkan cerita, beberapa hari kemudian, tiba-tiba semasa sang isteri dan suaminya sedang nyenyak tidur pada waktu pagi, kedengaran ketukan daripada luar rumah serta memberi salam. Isterinya mengejutkan suaminya sedang tidur, tetapi suaminya tidak menjawab apa-apa. Terpaksalah sang isteri pergi bukakan pintu. Alangkah terkejutnya apabila dia membuka pintu, dia dapati suaminya pulang. So sekarang perempuan tersebut ataupun sang isteri bingung kerana terdapat dua suaminya di dalam satu rumah. Maka bertengkarlah di antara dua lelaki yang berwatakannya seperti suaminya, yang mengaku, akulah suaminya, akulah suami kau, akulah suami kau. Sebenarnya sang isteri bukanlah kaleng-kaleng, yang mana sang isteri juga mempunyai ilmu batin. Apabila dua orang suaminya dipanggil untuk duduk bersama, lalu sang isteri mengambil satu botol dan sang isteri membuka cincin di tangannya lalu dilepaskan ke dalam botol. Maka sang isteri tadi berkata, jikalau engkau suami aku di antara dua orang ini, engkau mampu untuk mengambil cincin di dalam botol ini tanpa menterbalikkan botol. Maka salah seorang daripada yang menyerupai suaminya tersebut bertukar menjadi asap hitam lalu masuklah ke dalam botol. Lalu sang isteri bergegas menutup botol tersebut lalu berkata, abang, kalau abang nak bela hantu raya, abang kena pandailah jaga. Jadi di sini moral of the story, janganlah kita sesuka membela jin, hantu ataupun sebagainya kerana kelak buruk padahnya. Apa yang tidak buruknya, anda bayangkan sang isteri yang begitu rindukan suaminya, dan anda boleh jangkakan apa yang berlaku di malam sebelum itu, iaitu malam kali pertama suaminya pulang, yang dianggapnya suami. Minta maaf, pembetulan. Okey, itu saja cerita daripada The Dalang. Sekiranya anda suka, tidak suka, anda boleh tulislah komen di ruangan komen. Cerita ini saya menerima daripada mulut orang sahaja. Saya tidak memaksa anda untuk mempercayai cerita ini, tetapi saya merayu kepada anda, ambillah iktibar daripada cerita ini. Sekian saja daripada saya, The Dalang. Jangan lupa like, share, komen serta subscribe. Tanda support anda kepada saya.